Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera lah untuk korang yang menonton video saya ni. Okey. Untuk kali ni saya akan berkongsi dengan korang cara-cara untuk kita melukis plan surveyor ataupun bearing ataupun dengan kata mudahnya lot rumah lah. Okey. Untuk yang korang sedang tengok ni adalah plan yang saya download daripada internet sebagai reference saya lah. Kalau pun korang ada sketch sendiri ke, korang ada ukur tanah sendiri ke, follow je saya punya step ni, sama je. Okey. Ini salah satu contoh dia punya bearing dia macam ni. Ada satu lagi bearing dia, contoh dia macam ni, yang ada S, ada E belakang, macam ni N dengan E di belakang atas. Okey. Semuanya tak jauh beza pun, cuma kita ada setting sedikit the unit. Okey. Sebelum tu kita mulakan dengan yang inilah sebelum kita cuba yang ini. Okey. Sebelum tu kita memudahkan untuk kita ni, kita drag dahulu masuk ke dalam kita punya ni lah kerja. Okey. Kalau tak korang tak nak bagi dia tengok macam ni, korang just tekan F8, hidupkan auto mode dan enter sahaja. Okey. Kalau korang tak nak beat double di belakang ni, korang just tekan F7 sahaja. Okey. Okey, sebelum kita mulakan, seperti yang saya bagi tahu tadi, kita just setting the unit, kita type je unit, enter. Okey, akan keluar box macam ni. Di type sebelah kanan ni, decimal degrees ni kita tukar kepada degree, minit dan second lah. Yang bawah ni pun sama, kita ambil degree, minit dan second. Clockwise ni kita klik. Dan yang ni tak perlu ubah apa-apa kot. Okey, untuk units ni kita tukar kepada meter oleh kerana saya punya ukuran unit di dalam contoh saya ni dalam bentuk meter. Okey. Direction kita tukar kepada north dan klik OK. Klik OK. Okey. Sekarang kita dah setting unit. Okey. Untuk kita memulakan kita punya drawing, saya lebih suka menggunakan polyline berbanding line. Okey. Kalau polyline, just korang tekan PL enter. Okey. Sekarang korang dah dapat dah korang punya ni. Kalau korang tak nak seperti macam tak bebas korang punya line ni, korang just tekan F8, matikan auto mode dia. Okey. Okey. Untuk kita dapatkan kita punya jarak ni dan bearing ni, kita mula dengan alias dan masukkan jarak 63.552. Okey, dan korang tekan shift dan seperti apa ni, anak panah ke kiri lah di keyboard korang. Okey, seperti yang ini akan jadi seperti inilah. Lepas tu korang masukkan bearing korang 91 degree 46 minit dan 00 saat. Okey. Lepas tu korang enter sahaja. Okey. Sekarang korang dah dapat dah korang punya apa ni panggil line untuk inilah yang korang buat atas ni. Okey. Lepas tu step kedua sama saja. Okey. Untuk memudahkan kita buat, kita kecilkan sikit kita punya inilah rujukan kita ni. Okey, saya bawa ke sini sikit. Okey. Saya kecilkan sikit lagi lah. Okey. Benda yang sama korang perlu buat, type PL. Kalau korang tak dapat korang punya apa ni, ni macam tak dapat tangkap kita punya ni kan, kita just tekan F3, hidupkan kita punya apa ni panggil off net. Ok. Dan korang just klik sahaja. Lepas tu korang masukkan juga alias jarak 11.191 meter dan masukkan kita punya degree 137 degree 25 minit 20 saat. Okey, korang enter sahaja.
Dan korang buat je sampai habislah. Okey, alias masukkan jarak 28.0, masukkan kita punya degree 180 degree 14 minit 25 saat. Alias masukkan jarak 11.412, kita masukkan kita punya degree 222 degree 01 minit 30 saat. Okey. Okey, lepas tu korang klik enter. Tadang. Okey, layout kita dah lengkap sebenarnya. Kita punya log lah. Okey. Untuk cantikkan log kita, kita masukkanlah detail-detail. Okey. Kita tekan C untuk kita punya apa ni? Untuk dapatkan circle. Okey. Kita copy. Circle ni merujuk kepada batu penanda lah untuk setiap bucu-bucu tanah korang. Okey. Okey, kita type empty untuk multi line. Multi text. Kita enter. Type lah 91 degree. Untuk dapatkan simbol degree, korang just pergi ke anak panah sini dan ambil simbol dan ambil degrees. Okey. Okey, dan masukkan je 46 minit 0.0 saat. Jarak, masukkan kita punya jarak 63.552 meter. Okey. Dan kita letak kita punya ni sini. Kalau rasa macam besar sangat teks ni, kita kecilkan sikit. Jadi dalam 1.5. Okey. Kita boleh rotate kan sikit ikut kita punya line ni. Okey. Dan kita copy, kita masukkan je seperti row yang kita rujuk ni lah. Sekarang kita dah siap masukkan detail yang adalah dimension-dimension yang ada. Okey. Untuk ni saya rasa dah tak ada apa-apa. Okey, kita cuba pula buat untuk yang kedua punya. Okey. Kita just drag je yang contoh grand ni yang kedua. 8, okey. Sebenarnya tak ada jauh beza pun. Kita just tukar di bahagian unit saja, type units enter. Okey. Untuk type ni kita tukar kepada surveyor unit. Yang ni kita kekalkan, clause ni kita anti. Meters ni kekalkan, direction ni kita tukar kepada east. Kita klik OK dan klik OK. Okey. Benda yang sama, type polyline kita ambil, kita bebaskan sikit. Kan masukkan alias jarak 143.50 meter. Okey, untuk bearing dia sebab dari depan ni dia ada letak S dan E. Ha. Kita pun masukkan juga.
S 81 degree 26 minit 00 saat dan E. Okey, kita enter saja. Okey, sekarang kita dah dapat dah kita punya ni lah. Okay, sama juga kita masukkan juga kita punya ni. Masukkan alias 42.75 meter. Masukkan degree S 0.8 degree 35 minit 00 saat. Saya rasa dia macam pergi ke atas ni. Okey. Bila kita dah dapat macam ni, sebenarnya kalau korang nampak sini dia tak bagi berapa jarak garis lurus ni dan dia punya apa panggil bearing lah. Okey, kita terpaksa ambil di bahagian ni dulu. Okey, kita ambil ni, kita buat sama juga alias 80.00 meter dan masukkan N 08 degree 35 minit 00 saat E. Ok, kalau korang terjadi kenapa tak jadi seperti dalam ni, korang just ambil je ni, korang tolak je daripada atas ni ke bawah. Ok, sebab apa? Sebab sepatutnya kita kena mulakan daripada sini sebenarnya. Sini dah connect ke sini, ke sini, ke sini dan ke sini. Tapi sebab kita, saya mula daripada sini, sebab tu dia tak jadi cantik lah cara kerja kita. Tapi tak ada masalah pun, sama je. Ok, lepas tu sama juga kita ambil kita punya line, masukkan alias jarak 130.30 meter, masukkan degree S 88 degree 11 minit 42 saat W dan enter sahaja. Okey. Okey, kalau korang faham kenapa dia pergi tak pergi ke sini, sebab sepatutnya kita memang kena mula pada sini. Ha, kalau kita start pada sini, benda akan naik, naik macam ni, dia pergi ke sini dan turun. Okey, tapi sebab saya dah mula di tempat yang salah, bermakna tak ada masalah pun. Just kita copy ni, kita move kan dia, ambil je sini, kita tolak je macam ni. Okey. Kita jangan mirror, nanti dia tak, dia salah. Okey, kita just tolak sahaja. Okey. Okey, macam mana untuk dapatkan lengkung ni? Kalau ikutkan dia punya ni, kita tak dapat sangat detail lah. Tapi tak apa, boleh je buat. Okey, untuk kita dapatkan kita punya lengkung ni, kita tengok R ni radius. Radius dalam 50. Kita ambil kita punya circle, kita buat radius dalam 50 meter. Okey, enter. Sekarang kita dah dapat kita punya circle. Okey. Selepas tu dia punya L ni panjang lah. Panjang circle ni 20.75 meter. Okey. Untuk kita dapatkan panjang circle ni 20.75 meter, just korang, okey, korang trim dulu, korang tarik je line dulu. Korang trim TR, select line ni, right click dan klik yang mana yang tak nak lah. Okey. Korang boleh delete ni balik. Okey, kalau korang tengok ni sekarang ni line ni kita nak rujuk dia punya panjang line ni, kita nak line ni 135.78 meter lah. Okey. Untuk kita dapatkan 20 meter 20.75 meter ni, kita kena type length. Okey, korang kena ambil length ni. Okey. Dan korang type T, korang enter dan type jarak ni lah 20.75. type 20.75 dan korang enter.
Okay, korang klik je. Okay, sekarang kita dah dapat kita punya jarak ni. Okay, kita list balik, kita tengok 20.75 meter. Okay, untuk korang cantumkan di sini, korang just highlight, movekan daripada hujung ni ke hujung ni. Lepas tu korang rotate RO enter. Okay, korang bila dapat macam ni, korang tekan R semula, enter. Okay, korang ambil sini daripada hujung ni ke hujung ni dan korang rotate je ke sini. Okay, tadam. Sekarang kita dah dapat dah kita punya lot contoh yang kedua lah. Okay, seperti sama macam tadi, kita detailkan je lah macam ni tadi. Just korang buat je lah sama macam sebelum ni. Okay, sekarang kita dah dapat dah kita punya dan detail-detail ni nanti korang masukkan lah sendiri. Okay, alhamdulillah berjaya juga untuk video kali ni. Buat masa ni saya rasa dah tak ada apa-apa dah untuk tutorial kali ni. Oh, sebelum saya terlupa, kalau korang ada apa-apa yang nak tanya, boleh saja tanya di bahagian komen di bawah. InsyaAllah saya akan cuba untuk jawablah soalan-soalan korang. Okay, okay, saya rasa kita boleh berjumpa untuk video seterusnya dengan tutorial yang seterusnya lah, dengan tutorial yang lain. Harap korang setialah untuk menanti dengan ilmu-ilmu yang baru. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.